Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi dalam Hikayat 1001 Malam. Baik, alhamdulillah semua masih lagi bersemangat. Walaupun dah puasa beberapa hari, kita masih lagi bersemangat. Tajuk kita pada hari ini, episod pada kali ini, kita akan menyebut tentang siapa? Anas bin Malik. Kenal tak? Pernah dengar tak Anas bin Malik ni? Pernah dengar ke tak pernah dengar? Semua nak jadi kaya ke tak? Nak jadi kaya? Nak jadi kaya tak? Tuan-tuan di rumah, ni orang-orang yang ada kat sini, semua pun nak jadi kaya ni. Tu kerja sungguh-sungguh tu. Betul tak? Jadi ini antara doa yang Nabi ajar kepada seorang sahabat nama dia Anas bin Malik. Doa nak jadi kaya. Doa dia panjang sikit tapi tak ada masalah. Okey, kita cerita dulu apakah akibat apabila dia baca doa ni. Sampai hari ni adik-adik, dulu orang Arab, kalau kita nak ukur dia kaya ataupun tak kaya, dia ada kebun yang besar. Wah. Ha, macam hari ni pun antara orang terkaya di Malaysia, bisnes dia adalah di kebun. Beras, apa macam-macam cili dan sebagainya kan. Kita ada, kita makan cili tak? Pernah makan sos cili tak? Ha, makan kan? Suka tak sos cili? Suka. Bayangkan orang yang supply sos cili kat Malaysia. Kaya ke tak kaya? Kaya. Jadi daripada ladang lah diukur kekayaan orang Arab satu ketika dahulu. Jadi lepas Anas bin Malik baca doa ini, dia punya buah sampai hari ini ada banyak dekat ladang dia. Dah berapa ribu tahun dah disebabkan berkat doa ini. Maka bisnes dia sustain sampai hari ini. Ada ke orang bisnes tahan sampai 1000 tahun? Susahlah, mustahil lah. Biasa 100 tahun pun dah panjang, tapi ini 1000 tahun lebih sampai hari ini masih lagi berkualiti buah dia. Masih lagi hebat ladang dia dan masih lagi orang ambil buah untuk jual kepada kita pada hari ini. Ha, ini berkat doa dia. Baik, macam mana doa dia? Okey, dengar betul-betul. Allahumma aksir mali wa waladi wawassi'ali fid dari wabarikli fima a'taitani wa ahsin amali waghfirli au kama qal. Okey, ini adalah antara doa dia panjang, tapi kita ambil satu bahagian yang paling penting, iaitu wabarikli fima a'taitani. Maksud dia, ya Allah, berkatilah apa yang dikurniakan kepada aku. Kita ni kalau dapat barang tak berkat, walaupun barang itu kereta Ferrari sekalipun, tidak akan menjadi manfaat kepada kita. Betul tak betul? Kalau orang dia curi duit lepas tu dia jadi kaya, berbeza tak dengan orang yang berusaha sendiri, Allah bagi dia kaya? Berbeza ke tak berbeza? Beza sangat. Sebab apa? Duit yang haram, harta yang haram akan menyebabkan orang itu masuk neraka, kehidupan dia akan susah. Sebab tu kita minta apa sahaja Allah kurniakan kepada kita, kurniakanlah yang berkat. Cuba sebut berkat. Berkat. Kita minta Allah bagi kita rezeki yang berkat. Boleh, insyaAllah. Jadi kepada tuan-tuan di rumah, boleh amalkan doa ini, doa yang diajarkan kepada Anas bin Malik. Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, berilah aku banyak harta dan banyakkan anak-anak aku. Okay. Betul lah. Anak-anak ini adalah satu kurniaan yang sangat hebat daripada Allah SWT. Suka tak ramai adik-beradik? Suka. Suka tak gaduh-gaduh kadang-kadang dengan kakak-kakak happy pun ramai-ramai? Suka ke tak suka? Suka. Suka ke tak? Suka. Suka gaduh pun satu kebahagiaan juga kan? Sebab apa? Itu adalah kita kata asam garam kehidupan. Asam garam kehidupan. Okey, baik. Sekadar itu dulu pada hari ini. Amalkan doa ini, insyaAllah tuan-tuan. Yang mana yang ada dalam studio pun yang nak jadi kaya, bacalah doa ini. InsyaAllah Allah SWT akan bagi kekayaan dengan mudah pada diri kita. Tapi yang lebih penting daripada kekayaan adalah keberkatan dalam rezeki kita. Betul tak betul? Betul. Sekarang itu dalam Hikayat 1001 Malam. Jumpa lagi dalam episod lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.